pack ni tak dijual secara officially di public market lagi lah. So aku rasa aku antara yang tak awal, mungkin yang pertama keluarkan video unpacking makeup mata. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddie Fazli. So, kalau korang baru dengan channel aku, aku rasa mesti akan ada banyak viewer yang tak pernah jumpa channel aku, yang akan terjumpa channel aku sebab kami akan matuh ni. Channel aku adalah channel aku sendiri, nama aku Eddie Fazli, di mana aku buat pelbagai konten lah. Ada banyak segmen aku. Aku ada mainan abah, unpacking mainan-mainan yang aku suka ataupun yang aku collect. Aku ada segmen PPP, berkongsi pengalaman dan pendapat, atau aku ada segmen melukis, cuma melukis lama tak update lah. So aku ada banyak segmen, tapi fokus segmen channel aku ni lebih kepada mainan abah lah, packing lah. Dan hari ni dalam segmen mainan abah, aku nak buka antara benda yang aku rasa tak ramai orang jumpa lagi kat public lah. Kita ada satu tu lah, Mecha Mato. Mecha Mato Movie bermula 8 Disember. Sebagai Mecha Mato Make Battle Card Capture. Ooh, nice gila weh. Dan kad ni aku dapat pack lah, booster pack ni semua. Ada 6 booster pack lengkap koleksi dia. Member aku tolong dapatkan, Zuhairi. So thanks kepada Zuhairi. Aku kan letak gambar aku kat sini. Terima kasih sebab tolong dapatkan aku 6 pack ni. Dan pack ni hanya boleh dapat daripada event Air Selangor X GSC Hydro kan. So event berlari lah. Aku tak minat berlari pun, tapi kebetulan aku dengar mandi event tu, aku cakap dia awal ni aku nak minta pinjam dia punya kalau dia dapat, tapi dia kata kat situ punya dia jual untuk public beli juga, cuma limited. So aku minta lah dia beli semua satu set. Aku dapat lah satu set, ada 6 pack. Dan kalau korang tak tahu Mecha Mato ni siapa, Mecha Mato ni antara anime ataupun animasi terkenal sekarang lah, yang agak famous sebab dekat Netflix Japan pun dia dah diutarakan, ditayangkan kat sana. Dan memang kat Jepun pun orang dah start kenal tau. Kualiti animasi dia pun sangat seronok. Aku suka tengok dengan anak aku, Adam agak suka dekat Mecha Mato. Masa aku dapat booster pack ni dulu pun, Mecha Mato, suka gila. Aku pun excited kat sebab bagi aku, untuk pendapat aku lah, dari segi animasi Mecha Mato ni lagi lebih kedewasa berbanding dengan Boboiboy. So aku sangat suka arah Mecha Mato juga lah. Dan unik tentang booster pack kali ni adalah dia punya artwork depan. So kalau kamu pernah buka booster pack Boboiboy Galaxy Card, selalunya booster pack ni artwork depan tu adalah card special dia. Tapi unik tentang Mecha Mato ni adalah booster pack dia semua gambar sama, cuma ada karakter lain kat belakang ni yang dia bezakan, nampak tak? So benda ni bagi aku sangat seronok sebab dia tak tunjuk special card tu artwork dia macam mana. So kau surprise. Walaupun kat belakang ni dia tunjuk dah card apa yang kau dapat, sebab card jenis-jenis Boboiboy, Mecha Mato, Agent Ali, semua memang dia akan listkan card apa yang kau dapat sebab dia nak elakkan unsur gacha ataupun unsur random kan. Which bagus untuk budak-budak beli. Dan post pack dia pun murah je. Satu pack RM4.50 tak salah aku. RM4.50? Yes. So aku agak excited lah. Kita akan buka, kita akan tengok kat special. Dan ini adalah permulaan aku untuk collect card Mecha Mato lah. Kita panggil dia Mecha Battle Card. Excited, Mecha Battle Card Capture. So kita akan buka, kita akan unpack, dan kita akan tengok ke semua jenis card dia lah. Aku kena check binder lah. Hopefully ni monster akan keluarkan binder juga. Macam Boboiboy memang ada binder sendiri, so senang bila kau collect card dia, kau masuk binder terus. Dan kita akan tengok quality card dia lah. Aku rasa quality card dia pun dah memang ikut Boboiboy punya quality card sekarang, which sangat membanggakan lah. So kita nak buang masa lagi. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share kau korang, dan jom kita jadi antara yang terawal buka Mecha Mato Battle Card, Mecha Battle Card Capture dalam Malaysia, dalam YouTube. Let's go. Oh, okay, so aku tak ada playmat Mecha Mato. Boboiboy pun tak ada playmat dia, tak kena beli sebenarnya kan. Kita ada 6 booster pack Mecha Battle Card Capture. So itu nama term dia. Macam Boboiboy dia panggil Boboiboy Galaxy Card kan. Ini dipanggil Mecha Battle Card Capture. So unik yang tentang booster pack dia adalah dia ikut set terbaru Boboiboy, which is Rumble. Dia guna booster pack macam, nampak macam booster pack lah. Ada pack macam ni, tak pakai cardboard kertas macam sampul raya lepas. So apa unik yang booster pack, kita akan go to luar dia dulu. Luar dia ada gambar karakter Mecha Mato. Oh, terbalik ni 6. Oh, ni belakang sekali. Ada hilang susunan ke? 4. Okay. Bagus yang sekarang ni sebab dia beritahu nombor tau. So kau boleh lengkapkan koleksi tanpa kau kena tahu semua artwork. So macam kau nampak lah, 1, 2, 3,
4, 5, 6. So, kalau kau termiss, kau just take nombor je lah. Kau just take note nombor. Dulu kau kena ingat artwork. Sebab ke semua artwork dia berbeza. Cuma, ni untuk Boboiboy eh. So, bila dia apply dekat Boboiboy card baru tu, dia apply juga kat Mekan Batu ni. Mekan Battle Card ni. Which rasa bagus lah. So, ke semua artwork dia. Depan dia akan tunjuk macam ni. Ni generally eh. Belakang akan tunjuk apa card yang ada dalam ni. Dan tunjuk lah ni. Produce by siapa. Ni Monster. Apa lagi tahu ni? Tak apa kan? Okay. Dan kesemua artwork depan dia ni sama gambar Mekan Batu, Amatu dengan watak-watak lain kat belakang dia. Ha. So benda ni aku rasa sangat cool. Sebab tanpa kau buka, kau takkan tahu siapa special card kau. Bagi aku benda tu best. So kita akan buka satu sebagai satu. Kita mulakan dengan yang pertama. So tanpa, aku tak tengok dia punya special card kat belakang tu, tak special lah kan. Sebab element of surprise tu lagi best bila kau buka sesuatu card tu. Oh, dah nampak lah. Macam cantik kat dia. Okay. Dia okay, belakang. Oh, dia pakai something lah. Apa ni? Okay, sekejap. Okay, selalunya special card dia depan sekali. So, kau letak dekat belakang. Mana ada element surprise. Kena dia bagi something. Oh, ni aku rasa dadu dia. So, konsep main ni macam dadu aku rasa. Sebab dia ada bagi barcode. Untuk kau scan kalau kau nak belajar main. Oh, ada dekat belakang ni. Nanti kau buka booster pack dengan lagi pokok. So, ini belakang dia. Mechanized. Mecha Battle Card. Nice. Tentang butuhan bawah kita ada. Mega Concho. Tak tepi. Aku rasa konsep kad dia pun boleh bersambung mungkin. Kita ada Mecha Tank, Mecha Zuka dan juga Mecha Mato Mode Copter. Nice gila babe. Udah ni ada texture lah juga. Bahagian sendiri glossy tau. Bahagian keliling dia, dia textured sikit lah. Sikit lah. It's still cool lah dan lawa lah kad dia. Ui, nice gila. Ui, nice gila babe. So, kita dekat pertama kita, Mecha Mato Mode Copter. Ha, helicopter lah. So, ini pack kedua. 26. So, aku akan buka. Aku rasa nak buka. Okay, aku buka macam ni lah. Kalau kita buka macam ni, kita lampak kat depan. Dan aku boleh tunjuk aku orang cara bermain. Tak salah aku, dia akan fungsi cara bermain dalam ni. Sama macam Boboiboy juga. So, kita alihkan dadu dia dulu. So, setiap pack dapat dadu lah. Sebab nak bagi element surprise. So, tak nampak. Okay. Ini dia kongsi cara permainan. So, dia macam main dadu juga. Okay, dia ada ajar lah. Kau boleh baca lah. Kau boleh pause dan zoom in kalau kau nak baca. Ini kena main berdua. Kau nak kena ajar nak main nanti. Tapi kau nak ajar kena main, kau kena beli kad ekstra. Yang ni kad koleksi. Tak boleh kacau. Kita pian. Comel pian. Kita Mecha Mato Mode Pin Buster. Okay, nice. Bawah. Ada Amazi. Amazi ni aku rasa awak yang sama kat booster pack dah kan? Bukan lain. Oh, dia tak semestinya yang kat booster pack tu ada dalam kan ni. Kita ada Mecha Spider. Dan juga kita ada Jet Sis. Jet Sis. Eh, tapi aku rasa macam pack pertama tadi tu macam kurang kad je. Aku tu miss out melekat. Sekejap, aku nak tengok balik. Jet Sis sangat kemumpanan. Oh, jadi tak ada texture sangat. Ada juga sikit texture kat belah atas ni. Nampak tak glossy tu? Nice. Ui, lawa gila dia. Aku kan boleh nak buat kad mainan abang macam ni juga. Sekejap eh. 1, 2, 3. Haa, dia melekat ni. Mecha kuda ni. Dia lekat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Oh, ada. Ada marah. Ada melekat ni. Oh, dan aku suka Mecha Mato sebab dia masukkan elemen macam ni. Orang kelainan upaya. Yes, betul. Orang kelainan upaya ni. Dia masukkan sekali. So, elemen dia tak semestinya semua orang kena sempurna. Haa. Kerana kita, kalau kita tak sempurna dekat mata orang lain pun, kita sempurna untuk diri kita sendiri. Itu penting lah. Aku rasa, take note. Dia banyak kartun, sebenarnya banyak kartun hidden macam tu tau. Which aku rasa bagus. Elemen bertudung pun, Islamic tu kan. Ada certain negara boleh accept dengan baik. Which aku rasa bagus lah. Kita pergi ke pack ketiga kita. Suka lah sebab aku tak tahu gambar artwork dia siapa. Dia benda tu, bila kau tak tahu siapa special card, benda tu lagi best tau. So, kita tak tengok lah special card siapa kan. Kita tak tengok kat belakang. Dadu lagi. Dan kad ni tak dijual lagi officially. Dia kan dijual nanti sebab dia letak harga semua. So, korang boleh dapatkan lagi. Cuma tak tahu bila lah. Kita ada Mecha Bot. Mecha Shield. Okay, kad dia melekat-lekat sikit. So, aku nak check betul. Kita ada Mega Genito. Mecha Surfer. Kita ada Bula. Dan juga punya kad istimewa. Kita ada Karok. Nama dia lah Karok. Ya, aku rasa sofa kad paling cantik kat ni. Kamato Copter Mode lah.
Uniknya tentang ni adalah dia banyak watak jahat jadi kat special juga. Okay, sebab Boboiboy last time banyak sangat karakter dia yang dia boleh kan berubah bentuk kan. So dia boleh buat banyak kad daripada satu karakter sahaja. Mecha Mato ni pun aku rasa dibezakan melalui mode-mode lah. Ada mode copter, ada mode lain-lain kan. Okay, kita pack tu kan. Ini radu. Kad special aku nak kasi binder dan tutup simpankan ni. Aku rasa collect, konsep kad dia mesti sama dengan Boboiboy juga. Dia boleh susun bersambung. Kita ada mechanizer. Kita ada Mega Rubika. Kita ada Mecha Bean. Kita ada Cikgu Jamie. Aku dulu ada cikgu nama Jamie juga. Cikgu Jamie. Jamiah. Cikgu Jamiah ke? Pilih perempuan lah. Kita ada Billy. Dan juga kat istimewa kita. Kita ada Ninja Merah. Aku rasa. Oh, okey. Bila nampak angle macam ni cantik. Sebab tekstur dia. Itu semua bagian tekstur tau. Yang mana nampak macam bling-bling tu, tu tekstur. Yang macam berkilau tu, tu berkilau. Tu tu dia sangat glossy. Kau kena pegang lah kat ni. So, rasa sangat cool. Uish, Allah. Mana binder ni? Mecha Mato, Animaster aku nak binder. Binder nak simpan kad-kad ni. Risau nanti nak masuk dalam binder Boboiboy. Ah, boleh juga kot. Aku boleh tumpang dalam binder Boboiboy. Cuma nak tahu susunan kad dia lah. Okay, ni pack. Second last eh. The Mecha Blaster. Mega Sejuku. Gila aku dengar nama-nama dia orang kata. Mecha Mirror. Okay, cermin. Kita ada Abah. Tok Abah. Tok Abah masa muda dia. Kita ada Pintasso. Okay, ni pikan Picasso juga aku rasa. Kita ada Mecha Mato Mode Sado. Kita rasa copter mode lagi cantik. Mungkin okay, angle kot. Poster pun penting kat sana. Poster tu sangat cool. Aku rasa poster copter ni paling cool. Nice. Ya, aku suka lah. Ya, aku suka dan aku bangga sebenarnya bila tengok kad kualiti macam ni. Lagi-lagi bila orang Jepun pun dah set appreciate. Kau bayangkan orang Jepun tengok animasi kita. Dulu kita selalu cakap, nak pergi Jepun lah nak tengok animasi yang kita suka kan. Ni nanti orang Jepun cakap, nak pergi Malaysia lah nak tengok Mecha Mato. Ui, kau tak rasa bangga macam tu. Kita Deep. Ni ada Deep rasanya. Ui, Mod Beast. Aku rasa dia boleh improvise dari segi posture rasanya. Sebab posture ni terlalu generic. Aku tahu dia nak tunjukkan bentuk tu muka siapa kan. Tapi tak semestinya. Kalau peminat dia dah tengok apa animasi ni, dia orang tak kisah sangat. Macam ni lah, post ni sangat cantik. Aku sangat suka mode copter. Dia orang tak perlu nak berusaha sangat nak penuhkan muka ataupun bentuk badan semua karakter lah. Kita ada Mecha Spinner dan last sekali. Kita ada Carbo. Kalau tadi kita ada Jetsis, ini Carbo. Nice. Macam ni nampak, dia berusaha nak bagi nampak kaki, so siapa kenal. Kalau dia zoom in kan, kalau dia buat macam ni pun, dah cantik sebenarnya tau. Kat tu ambil bahagian ni saja, cantik. Dia tak perlu risau. Macam ni kan, Jetsis ni kan, sama lah. Dia ambil belah sini saja. Ambil belah sini saja pun cukup lah. Dia buat lah latar belakang tu lagi cantik kan. Dia nampak simple sangat bila dia berusaha nak bagi nampak penuh badan. Nanti aku tunjuk boleh, aku tunjuk apa yang aku cuba sampaikan ni. So, kita akan ulang balik kad-kad istimewa sahaja. Okay. Yang ni kan dia nampak cuba penuh kan. Okay, kita ada apa? Carbo. Sama kat sini, Mecha Mato nampak. So, poster dia orang nampak lebih kurang sama sebab dia cuba tunjukkan seluruh badan. Ada Ninja Merah. Ada Karok. Ada Jetsis. Tapi kau tengok bila dia pergi kat mode copter. Okay, mode copter dia fokus kat depan kan, so nampak belah depan besar, belakang kecil kan, dan dia potong kaki dia. So tak semestinya kau perlu tunjukkan keseluruhan badan dia. Sebab kalau kau perasan, semua konsep dia lebih kurang sama. Nampak tak tunjuk semua badan, which bagi aku tak best lah. Kad special kena special. Aku ambil kad contoh lain macam ni, nampak Wagwemon Digimon eh, dia letak penuh macam ni. Aku ambil kad lain lagi, Charizard. Nampak penuh kan? Dia tak tunjuk pun keseluruhan kepak dia apa sekalipun. Even kalau kau pergi kat alternate art dia pun, dia tidur. Dia tunjuk tengah tidur. So bila orang appreciate benda macam ni kan, dia tak semestinya bila orang minat kan, dia akan appreciate artwork tu kalau artwork tu lagi best. So aku rasa Mecha Mato ataupun Animonsta boleh, ataupun Monster boleh develop benda dengan lebih baik lah. Aku rasa boleh semestinya. Macam mana korang boleh develop card ni dengan lebih cantik. Aku rasa artwork card cantik dah. Composition dia sebenarnya sekarang ni. Mana-mana copter ni? Aku suka gila copter ni. Copter ni sangat cantik.
Co-op tu memang favorite aku. Memang nampak macam full art jenis sekat lah. Still, aku seronok. Aku jadi antara yang terawal buka ni dalam YouTube Malaysia. Aku tak tahu kalau negara orang buka ke tak. Tapi aku nak kongsi dengan video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share ke kawan-kawan. Dan kalau kau tak tengok lagi animasi Mekah Matur, boleh tengok kat Netflix lah. Aku tak ditaja, tapi aku itu antara lubang untuk kau tengok secara official dan secara halal. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share ke kawan-kawan. Dan kita jumpa lagi dalam next video, okay guys. Assalamualaikum dan wajikan.